Baik, Sobat Warta Kota, gelaran simulasi yang ada di lapangan Universitas Advent Indonesia ini akan segera dimulai, dan ini beberapa tim dari berbagai satuan mulai diterjunkan ke beberapa titik. BMKG memprediksi pada pukul 14.00 WIB adanya cuaca signifikan yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai angin kencang serta kilat dan petir. Kondisi akan berlangsung hingga 2 jam ke depan, sehingga kami rekomendasi kepada para sukarelawan atau petugas segera menghentikan sementara operasi atau kegiatan di daerah terdampak. Terima kasih. Ya, ini akan diterjunkan di beberapa titik Sobat Warta Kota untuk melakukan simulasi terjadinya gempa di sesar Lembang yang memang merupakan sesar lempengan yang cukup panjang di Indonesia ini. Dipandu oleh personil BPBD Kabupaten Bandung Barat. Berbagai tim dari beberapa satuan ditugaskan untuk di beberapa titik, mulai dari Curug Pelangi, kemudian juga pusat longsor dan juga bangunan rubuh. Melaksanakan proses pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban tertimbun longsoran, terjebak di ruang dan ruangan gedung, terjebak dalam ruang terbatas runtuhan bangunan. Di saat yang bersamaan, ketua dan anggota tim Alfa urusan pelayanan pengungsi melakukan pendampingan psikososial, kesehatan dan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang berada di tenda pengungsi di sekretariat pos lapangan. Sementara itu, petugas di pos lapangan terus mendampingi beberapa pengungsi yang mengalami stres ringan hingga sedang. Nah, ini juga termasuk sebagai pelatihan bagi beberapa petugas, seperti misalnya penanganan urusan kesehatan korban bencana hingga mitigasi bencana yang dilakukan begitu. Tenda klinik kesehatan lapangan dan alat penunjang kesehatan dibantu beberapa anggota tim Bravo. Sebagai informasi Sobat Warta Kota, bahwa Curug Lembang, sesar Lembang ini maksud saya merupakan lempengan yang cukup panjang di Indonesia dengan panjang seluas 30 km membentang dari Bandung Barat hingga Bandung Timur. Untuk kedalaman sendiri ini mencapai 20 km dan juga melewati Gunung Tangkuban Parahu begitu. Nah, ketika nantinya terjadi gempa di sesar Lembang ini, maka kerugian yang terjadi akan cukup, dampak yang terjadi akan cukup signifikan terhadap warga, karena memang di sepanjang sesar Lembang ini banyak sekali pemukiman warga dari mulai Kabupaten Bandung Barat hingga Bandung Timur begitu Sobat Warta Kota. Nah, tadi para petugas sudah diterjunkan ke beberapa titik pengungsi yang mana simulasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara penanganan gempa jika terjadinya nanti pergeseran lempeng di sesar Lembang ini, Sobat Warta Kota. Tak hanya para petugas yang dilibatkan, namun juga para warga juga dilibatkan. Yang di sini perannya simulasi dari gempa susulan yang mana para peserta diharuskan untuk berjongkok dan bersembunyi di tempat yang aman begitu. Jawa Barat, terjadi gempa susulan magnitudo 6.0 skala Richter durasi 20 pasar, Pak. Yang disarankan sama. Ada kebakaran Pak pasar, Pak. Dengan sumber yang sama, yaitu sesar Lembang. Siap. Kami akan gempa kali ini berdampak pada kebakaran pada dua los pasar di Pasar Parongpong yang disebabkan karena tumpahan BBM penjual eceran saat terjadi guncangan gempa susulan.
Warga yang berada di pasar berupaya memadamkan dengan apar dan fire blanket. Namun usaha tersebut gagal dan api membesar. Akhirnya warga meminta tim pemadam kebakaran untuk datang ke lokasi kejadian. Koordinator pos lapangan memerintahkan tim Bravo melaksanakan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan pada korban. Silakan. Sementara itu, bertempat di lokasi masing-masing, tim Bravo Charlie Delta Echo melakukan proses menentukan strategi dan taktik penanganan korban. Silakan berangkat tim Bravo yang menimpanya, seperti kondisi luka silakan berat, berangkat kritis dan meninggal dunia karena terjebak, terkurung, tertimbun, bahkan terradiasi panas api tingkat 2. Namun dengan sumber daya peralatan dan logistik yang ada dan memadai, semua korban dapat dievakuasi dan dirawat di tenda klinik kesehatan pos lapangan dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!